Bahagian 3. Aik, termenung nampak? Apa yang opah menungkan? Opah tengok suasana sunyi, gelap, tak ada suasana raya. Tak meriah. Padahal dah nak raya. Kenapa kau tak pasang lampu pelita lagi? Tak ingatlah opah. Lagipun tak payah kot. Kita pasang lampu kelip-kelip dekat rumah, cukuplah. Sebenarnya malas kan? Mana adik-adik kau? Dah lambat ni. Upin, Ipin, cepat! Tak ada juga. Mana kau letak? Entah. Tak ingat. Upin! Alamak! Jom, jom. Akak dah marah tu. Cepat! Tunggu! Tunggu! Lepas ni kita main bunga api ya. Aku tumpah yang sampunya. Dia ada bawa banyak. Ya ke? Sibuk je. Mana kau tahu? Aku tahulah. Tu dalam beg plastik. Eloklah tu. Aku memang tak pernah beli pun. Aku jual je. Aku tumpang sama. Aku dengan Ipin pun. Kita orang ada beli tadi. Tapi hilang pula. Tak tahu mana kita orang letak. Aku rasa mesti Kak Ros yang suruh. Alah, habislah bunga api aku. Pergi minta dekat Susanti lah. Dia kan ajak main sama. Mana dia? Tak ada pun. Entah. Atuk. Ha, dah habis makan? Dah. Alhamdulillah. Kemas cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuk, kejap. Atuk, tadi kan masa nak datang sini, lampu jalan terpadam. Nah. Mesti kawan-kawan kita tak pergi surau. Jalan gelap. Diorang mesti datang punya. Kan dah janji nak main bunga api. Nak main apa? Tak ada apa-apa. Jangan jadikan gelap alasan. Dulu-dulu jalan kampung pun tak ada lampu. Tapi disebabkan banyak rumah pasang lampu pelita, jalan pun terang dan satu kampung bercahaya. Orang pun senang nak ke surau. Budak-budak akan main bunga api beramai-ramai. Orang tua akan mengawasi mereka sambil berkenalan dengan jiran-jiran. Wah, meriahnya. Mesti seronok kan hari raya waktu tu? Iya, seronok sangat. Tapi sekarang tengoklah. Satu lampu pelita pun tak pasang. Suram je. Betul apa yang opah kau cakap. Tak apa. Nanti kita mulakan misi pasang pelita. Allahu Akbar, Allah. Opah.
tengoklah ni.